respon dia. Furious. Jadi individual kan? Jadi individual. Kalau tak ada lagi. Buat tak lepas tak
kerana mereka seperti yang saya sebutkan tadi, perlu melihat semula bagaimana susah payah mereka berusaha sejak lebih daripada 30 tahun bagi mendapatkan kerajaan negeri pada hari ini memberikan hak milik itu kepada mereka. Tidaklah mau mengatakan dia berada di tahap kritikal, cuma ada bukanlah sedikit juga bilangannya, dan ini sebenarnya memberi imej yang tidak baik kepada mereka dan masa depan mereka, kerana mereka telah mengatakan bahawa seolah-olah inilah saja yang mereka ada untuk menyelesaikan segera masalah mereka. Inilah juga caranya. Saya fikir ada banyak cara lain yang boleh mereka fikirkan. Umpamanya tanah 10 ekar yang diusahakan, kalau dia jual RM700,000, bayangkan kalau sekarang ini usaha, kalau dia usahakan 10 ekar, bermakna sebulan dia boleh dapat berapa? About 5,000. Persen macam itu, 5,000. Kalau 5,000, 12 kali 5 dah berapa? 60,000 setahun. Bayangkan, kalau dia teruskan besar dengan pendapatan 5,000 satu sebulan, sebulan, saya fikir pendapatan 5,000 ni tinggi, ya? Tinggi. Dia berada di dalam kategori dalam maju, middle income dulu. Tapi ada yang dia tak boleh tahan dia tengok duit tu, ya, duit yang begitu banyak, temptation tu. Jadi saya nasihatkan mereka, janganlah jual, kerana kerajaan memberi tanah itu, kerajaan negeri, ini hak kerajaan negeri memberi tanah itu. Kerajaan boleh membuat pusat, kita tak bagi pun boleh. Tapi kerana kita menghargai mereka, kita nak supaya mereka terus usahakan tanah ini bagi memberi pulangan kepada mereka waktu zaman ini. Mungkin kalau sekiranya setelah mereka tiada, mungkin kepada anak-anak cucu-cucu mereka, sepatutnya mereka jaga tanah ini, amanah yang diberikan oleh kerajaan negeri kepada mereka. Jadi saya nasihatkan kepada semua peserta-peserta, ambil perhatian ini,